Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amar Manopo dan juga Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita diberi kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya. Siang ini saling memberikan kode lewat IGS Arya Saloka dan juga Amar Manopo. Ternyata ini maksud mereka berdua. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum melanjutkan isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar terbaru yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini, mulai dari si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Karena sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, apalagi terlihat nampak dari salah satu unggahannya ataupun di IGS-nya. Dan juga nampak langsung dari video tersebut kembali menggegerkan mak-mak sejagat maya. Karena di sisi lain juga nampak di sini kebahagiaan ataupun keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang dimana di sini pun terlihat juga nampak dari salah satu unggahannya ataupun di storynya, kini geger kembali dengan kata-kata mutiara Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, apalagi terlihat nampak siang ini saling memberikan kode-kode lewat IGS-nya, yang dimana di sini pun Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun ya, ternyata ini maksud dan tujuan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo mengunggah foto-foto terbarunya ataupun lewat IGS-nya. Dan ternyata sesering juga nampak ya di sini terlihat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sampai-sampai tidak takut-takut lagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saling memberikan kode itu. Namun di sisi lain juga ya di sini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo terlihat mikromantisannya ataupun saling membalas IGS-nya bahwa Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini akan tampil lagi di acara-acara tersebut ya guys. Terlihat di video tersebut bahwa Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini sudah saling memberikan kode-kode ataupun lewat IGS-nya ya guys. Ternyata ini maksud dan tujuannya. Bahkan negara hal ini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amanda Manopo. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys, di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, Bang Mimin beserta rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amar Manopo dan juga Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita diberi kesehatan, dipanjangkan umur,
serta dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang di